Iya tuh. Kita berdoa dulu lah, guys. Ya udah, mandi lap aja doa. Pedat kali dia, ya Allah, kasihan. Jima, kenapa pokok merah? Tadi tengah broken. Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Juli di vlog Juli Simbolon Vlog di Malaysia. Buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke guys, di sini kami setelah melanjutkan perjalanan tadi yang ada kabutnya, di sini kita sudah sampai di tempat tujuan di Bukit Batu Sawah. Dan tadi kita sudah counter ya, dan di situ kita bayar per orang itu 5 ringgit dan kita akan dapat sebuah gelang dan kita akan lekatkan di tangan kita. Oke, di sini kita pertama-tama masuk di Bukit Batu Sawah itu kita jumpa ini pokok atau pohon karet ya. Jadi sini kita lanjut lagi perjalanan ke Bukit Batu Sawah, di mana nanti kita akan melewati seperti ini ladang-ladang. Ini seperti ladang-ladang ya, tapi di sini kita masih melihat lagi kabut. Walaupun kita udah sampai di tujuan di Bukit Batu Sawah, kita masih dapat melihat kabut lagi ya guys. Di pendakian Bukit Batu Sawah ini perjalanan yang cukup menakjubkan ya, di mana perjalanan bermula di jalan kampung, kemudian jalan tanah seperti ladang ini ya. Tadi kita sudah jumpa pokok atau ladang getah. Oke guys, yang penasaran dengan kegiatan aku dan teman-teman hari ini hiking di Bukit Batu Sawah, yuk ikutin terus ya kegiatan kami hari ini. Oke guys, setelah kita lewati jalan tanah atau ladang getah tadi, kita akan segera memasuki perjalanan Bukit Batu Sawah. Oke, ini tanda ya, ini tandanya kita ikutin ya, kita ikutin aja ya guys. Dimana-mana kita jumpa tanda, nanti kita akan ikuti mananya, nanti tanda-tanda itu yang akan mengarahkan perjalanan sampainya di Bukit Batu Sawah.
Oke guys, di sini kita sudah mulai memasuki pendakian ke Bukit Batu Sawah ya guys. Oke, di sini aku merasa di sini penat sebab perjalanan menuju ke atas itu masih mendaki aja. Di sini pendakian menurut aku agak teruk ya, sehingga aku kepenatan. Oke guys, di sini kita sudah mendaki dan kemudian kami sampailah di kawasan Bertali. Cannot explain. Aji malah. Aji mah. Kenapa pokok merah? Pokoknya merah. Berdarah. Oke guys, di sini kami sudah sampai di atas setelah melalui pendakian yang teruk dan pendakian kawasan Bertali, dan di sini kita sudah menjumpain tempat kita bisa berehat ya, tempat kita menghilangkan penat. Seperti ini suasana di atas ya guys, dan di sini dan di atas ini kita boleh dapat melihat pokok-pokok yang berwarna merah gitu ya guys. Dan di sini di Bukit Batu Sawah ini mempunyai ketinggian 333.33 ketinggian guys. Oke guys, seperti ini view di atas ya guys. Di sini aku dan teman-teman masih lagi dapat melihat kabut di atas bukit. Kita sudah naik di atas bukit pun kabut masih kita dapat lihat lagi guys. Oke guys, seperti inilah pendakian di Bukit Batu Sawah ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu pendakian hiking kami di Bukit Batu Sawah aku bersama teman-teman. Bye bye. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan mengklik video aku. Dukung channel aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Tunggu video aku selanjutnya. Oke guys, ditonton ya guys dan support channel aku. Bye bye, terima kasih. Assalamualaikum.
sampai. Sudah sampai. Sudah sudah. Benar sih naik tadi sebab kita kan lambat tak naik. Lepas tu angin tu banyak badan, so agak pening sama macam nak mual kot. Sebab tu ada angin dekat badan kita. Bye. Okay, bye bye. Sayang. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Okay?